Pak, Neng. Iya, Mak. Ada apaan sih? Ambulan, Mak. Tukang ojek. Permisi, Bu. Iya. Apakah benar ini rumahnya saudari Uyuy? Iya, benar. Bapak saya di dalam. Ayo tolongin dah. Yuk, tolongin sus. Lihat ini kotor kasih. Orang lagi mau makan malah dikasih bemper. Bukan, ini tadi saya jatuh. Enggak. Lah kok ngocek? Mas apa enggak nyari itu penipunya Widi itu? Masih, Mas. Tapi enggak tahulah, pusing saya. Udah suruh ikhlasin aja, Mas Apal. Udah saya omongin. Malah jembrutin. Win. Ada paket manekin nih. Ini beli apa? Asap lu lojib. Ngapain sih Win? Nakutin gitu ah, kaget tahu. Masih marah soal kemarin, masalah 50.000. Udahlah Win, ikhlasin aja Win. Kalau kamu ikhlas, insya Allah dibalikin sama Allah berkali-kali lipat. Mana ini kapan datang nih, Bang? Kamu enggak dengerin omongan Abang dari tadi? Emang ngomong apaan? Astagfirullahaladzim. Bang, mana ini bos ini? Abang! Abang! Terus Windy sekarang lagi ngapain? Bang! Terus Windy! Windy lagi ngapain sekarang? Pengen ya? Pengen ini, makan. Kayaknya enak ya? Enak banget ini. Ambil aja, nggak apa-apa. Serius, Mas? Mas Pur ini benar-benar geli. Makasih Mas Pur ya. Terbaik sekali Mas Pur. Windy lagi ngapain? Windy lagi ngapain? Tak dulu Mas Pur. Windy lagi ngapain? Makasih Mas. Enak banget. Alhamdulillah. Paling kan juga lagi live sih, Windy. Nih, kakak sayang, ini tuh bajunya benar-benar lucu-lucu banget tuh ya. Ada motifnya motif bulan ya. Ini warnanya ada banyak. Ini bagus, cocok untuk umur 5 tahun sampai 10 tahun ya. Size-nya macam-macam, bisa disesuaikan sama anaknya kakak sayang semuanya ya. Tuh, kan. Kak, kenapa nggak pakai model anak beneran? Kan jam-jam segini anak masih pada sekolah, Shay. Jadi bunda-bundanya aja yang belanja buat anak-anaknya, ya kan? Permisi. Iya. Kakak sayang, bentar ya. I'll be back. Ada apa ya, Mas? Beruntung banget, Mbak Windy. Di sini saya mau nawarin bakpia buat Mbak Windy. Asli Jogja, kualitas premium. Oh, saya nggak mesen. Ini enak loh, Mbak. Dimakannya sambil minum teh. Nyeten pun. Maaf, Mas. Saya nggak dulu deh. Nanti Mbak nyesel loh, Mbak. Enggak, Mas. Bakpia loh, khas Jogja. Enggak, Mas. Kualitas nomor satu. Nomor satu. Ini yang saya pakai. Oh, iya. Beneran, nggak mau. Nggak dulu, Mas. Bakpia loh. Yaudah, saya masuk dulu ya. Iya. Permisi. Mas. Permisi. Kan saya udah bil. Ya Mbak, berubah pikiran. Enggak. Mari. Mbak Pia loh Mbak. Bukan Mbak Mandi. Kocak gua. Aduh, maaf ya tadi ada gangguan bentar, Shay. Gimana, udah lihat-lihat belum? Keranjang nomor 10 ya. Nih, yang ini yang gambarnya bulan, ini di keranjang nomor 10 ya.
Kak, ini manekin baru. Oh, enggak. Ini tuh minjem dari temen. Kan widi banget, lucu banget gitu ya pakai baju anak-anak kayak gini ya, Kak. Kak, aku mau lihat model lain. Oh, banyak. Tenang. Nih ya. Nih model lainnya ada yang pink. Aduh, jatuh. Nih. Ini yang satu-satu warna pink juga benar-benar widiu banget ya. Ini bisa untuk anak umur 5 tahun nih. Satu set sama celananya itu celana panjang ya, saya. Aku cobain dulu ya ke manekinnya ya. Bentar. Nih, dia itu ada kancingnya kayak gini. Ini cocok buat kayak baju tidur gitu. Ini buat dibawa tidur benar-benar lucu banget ya, guys ya. Oke, ini kita coba dulu ya. Yah! Mas Pur mau, ambil deh. Mas Pur apa enggak? Eh jangan, kan Mas Pur yang beli. Tapi kan udah kepegang Mas apa? Yailah Mas Pur. Gak akan sakit juga Mas Pur, kalau kayak gini mah santai aja. Kalau sakit mah tinggal bawa ke rumah sakit kan enak. Oh. Enggak, mah apa enggak? Benar. Tadi ngeliat ambulan nggak dia jalan ke kampung gitu? Iya, lihat. Dia tadi nanya alamat ke rumahnya Haji Murad. Haji Murad sakit? Kagak tahu. Kalau nggak tahu, terus kenapa tuh ibu-ibu berdiri di depan gang? Mungkin dikiranya bakalan lewat kali. Emang bakal lewat? Kagak tahu deh. Kalau nggak tahu, terus kenapa itu ibu-ibu berdiri di depan gang? Awah, gue mau ngider. Bukannya mau nungguin ambulan. Enggak ada tuh. Bu, misi Bu. Kenapa Kang? Mau ngeliat ambulan juga? Enggak, saya mau nawarin ojek. Siapa tahu ada yang mau ngojek. Orang lagi nunggu ambulan malah disuruh pergi. Udah Kang Tisna pergi aja deh, jangan gangguin kita. Ya siapa aja dia ya? Berangkat. Sudah bisa berangkat, Bu? Tunggu sebentar ya, Pak. Saya lagi nunggu tetangga. Oke, ya. Jak, ini gue nitip rumahnya, Jak. Iya. Udah, lu jalan dah. Lu jalan. Eh, Jak, gue lupa. Udah nutup pintu apa belum? Udah, tenang aja. Nanti gue cek. Makasih ya, Jak. Iya. Eh, Jak. Hah? Gue lupa udah matiin kompor apa belum? Udah, lu tenang aja. Lu jalan aja, sono. Iya, makasih, Jak. Jak. Udah, lu jalan aja sono, biar gue ngecek rumah lu. Iya, Mak. Ada apaan sih? Ambulan, Mak. Siapa yang sakit? Gak tahu, Mak, itu. Tunggu. Yuy. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang di mana? Mak, kesana sekarang deh. Ya. Ada apa, Mak? Tunggu sebentar. Diminum sih? Dikasih sama emak. Sayang kalau kagak diminum. Itu enggak apa-apa ya? Enggak tahu.